Hai guys, welcome back to my YouTube channel Rabinto Bento, Perawat Indonesia Jerman. Oh my god, teman-teman, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu setelah sekian lama. Ha, waktunya aku balik ke Indonesia, guys, setelah menyelesaikan semua misiku dengan baik. <laughs> Jadi semua yang aku impikan dulu, yang aku inginkan dulu di Indonesia, semuanya udah terrealisasi terutama perjuangan aku untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak di Jerman. Dan setelah 4 tahun lebih guys, aku nggak pulang ke Indonesia dari pertama aku menginjakan kaki di Jerman sampai hari ini. Akhirnya aku punya kesempatan untuk balik ke Indonesia buat ketemu sama keluarga aku. So hari ini aku pengen nge-vlog. Aku mau sharing perjalanan aku pulang kampung ke kalian semua. Jadi kalau kalian penasaran seperti apa perjalananku pulang kampung ke Indonesia, stay tune Jangan kemana-mana, ikutin video ini sampai selesai Dan teman-teman, ini adalah koper-koper yang bakalan aku bawa pulang ke rumah Ini koper aku di Indonesia dulu, aku beli sebelum berangkat ke Jerman Dan itu koper baru Ini sebenarnya barang barangnya itu lebih dari 40 kilo guys Jadi aku harus bayar ekstra bagasi 20 kilo dan ya karena aku udah lama nggak pulang ke rumah jadi menurut aku nggak apa-apa. Sekarang kita sudah dalam perjalanan menuju bandara guys. Kebetulan ya teman-teman jadi rumah tempat aku tinggal tuh nggak terlalu jauh dari uh, airportnya kota Munchen. Ya kita cuma kayak sekitar 40 menit gitu dari rumah menuju airport. Ah, excited banget, seneng banget, deg-degan, pokoknya campur aduk karena ini pertama kalinya aku balik ke Indonesia setelah beberapa tahun sekali lagi di Jerman. So, aku senang banget, nervous dan lain sebagainya. Pokoknya bercampur aduk teman-teman. So teman-teman sekarang aku udah sampai di bandara mau check in dan kayaknya aku harus siap-siap membayar bagasi karena bagasi aku memang benar-benar berlebihan. Sekarang aku udah di bandara, udah check-in, udah beres-beres. Pokoknya sekarang aku tinggal terbang, tapi penerbangannya itu masih sekitar satu jam lagi. Dan aku bakalan transit di Doha. Ya, doain aja semoga perjalananku dilancarkan dan selamat sampai ke Indonesia. Habis itu bisa melanjutkan perjalanan ke Pontianak. Sekarang kita udah mau terbang sebentar lagi Dan ini pesawatnya di ruangan ini cuma ada dua orang Aku sama tetangga aku yang sana di ujung Sepi banget kita sudah sampai di Qatar tapi aku sampainya jam 11-an ini dan pesawatku itu jam 2.20 jadi aku harus nunggu beberapa lama lagi tapi aku baru pertama transit di Qatar uh, bandaranya gede banget bikin malas itu kenapa coba si pesawatnya ini belum ada gate-nya dan gue harus nunggu satu jam setengah lagi baru gate-nya nanti ditentuin terus nanti gue harus muter-muter lagi nyari gate-nya uh, gede banget gue sumpah huh. untungnya ini baru jam 11 lewat guys dan gue berangkat itu jam 2.20 jadi gue masih ada waktu tapi gue bingung gue mau ngapain di sini bandaranya segede-gede gaban kayak gini gue mau ngapain ya kan Tergonyasar gue nyasar lagi kayak gue pertama kali di Jerman dulu <laughs> jangan sampai kejadian itu terulang lagi Tuhan Yesus tuh di sana tuh ada Jakarta tujuan Jakarta pesawat aku tapi belum ada gates nya So guys, kita uh, udah tahu gate-nya di mana dan sekarang aku bakalan menuju gate B7. Ah, akhirnya nah, dan sekarang aku tinggal tunggu pesawatnya pesawatnya itu berangkat jam 2.20 nah, dan di sini udah banyak teman-teman dari Indonesia buat saya dank jadi aku udah nggak sendiri lagi tapi udah ngantuk banget karena pesawatnya tuh subuh ternyata yey guys finally kita sekarang sudah di Jakarta oh my god I'm so excited He, barang banyak banget sekarang aku kayaknya harus ke toilet dulu Oh my god guys, finally kita sekarang sudah sampai di hotel tempat karantina. Jadi aku di itu di Mercure Hotel Batavia. Dan setelah perjalanan panjang dan stres banget, papir ini, papir itu, tas ini, tas itu, tanya sana, tanya sini, akhirnya sampai jugalah di hotel karantina teman-teman. Dan aku mau tunjukin hotelnya seperti apa ke kalian. Kita langsung aja room tour. Jadi kita masuk kayak gini, di sini ada lemari. Lemari dan ada kaca besar seperti ini teman-teman. Dan di sini ada kamar mandi yang lumayan lah ya. Kamar mandinya buat sendiri itu. Dan untuk kamar ini aku bayarnya itu 4.200 guys untuk 5 hari enam malam dan kamarnya menurut aku nyaman juga sih buat sendiri selama lima hari di sini di sini ada koper-koper aku ada tas aku dan dokumen-dokumen yang belum aku urus sekali lagi ini Mercure Hotel Batavia guys dan lihat di luar welcome home oh my god finally I'm back to Indonesia nah sekarang aku udah beres-beres, abis itu aku tadi juga udah sempet tidur dan sekarang udah segeran jadi aku mau lanjutin video ini, aku mau ceritain ke kalian proses aku dari Jerman sampai ke Jakarta sampai aku sekarang bisa ada di sini gitu <tuh> banyak banget DM-DM yang masuk ke aku ke bento um, Pulang selamanya di Indo, itu bener-beneran banyak banget yang ngira aku pulangan, pulang selamanya di Indonesia. So teman-teman jangan khawatir dan jangan takut, aku bakalan balik lagi ke Jerman. Karena memang aku pulang untuk sementara aja di Indonesia, untuk satu bulan. Jadi aku ngambil libur full satu bulan. Dan sekarang aku mau uh, refresh lah tubuh aku, otak aku, terus aku mau dapat energi baru dari keluarga aku. Aku mau ketemu langsung sama mereka. Ya, gitulah. Jadi kenapa aku pulang ke Indonesia itulah alasannya karena emang aku udah empat uh, tahun lebih nggak pulang ke Indonesia dan saatnya aku pulang ke Indonesia buat ketemu keluarga aku. Aku langsung aja ceritain ke kalian prosesnya dari Jerman. Jadi itu dari Jerman kalau kalian mau pulang ke Indonesia banyak juga yang nanya kayak gini. Kabento meskipun udah infung atau vaksin, kita tetap aja PCR test atau pakai snail test doang. Jadi teman-teman, pemerintah itu menyarankan kita dan syarat untuk terbang ke Indonesia itu khususnya dari Jerman kalau misalnya kalian terbang ke Indonesia, balik ke Indonesia kalian harus PCR test, PCR test teman-teman. Dan Uh, meskipun kalian sudah info, kalian juga diwajibkan untuk PCR test. Begitu, jadi pertanyaannya, kalau kalian udah info, kalian wajib PCR test atau enggak PCR test, bukan snell test ya. Dan teman-teman, untuk PCR test ini, untuk teman-teman yang tinggal di Munchen atau di Bayern, itu kalian benar-benar harus teliti dan jeli. Kalian dimuncan atau dibayar itu banyak banget uh, tes sentrum tes sentrum yang disediakan sama pemerintah dan untuk tes PCR ini dibayar khususnya itu gratis teman-teman. Tapi uh, kalian memang benar-benar harus jeli sebelum kalian uh, berangkat ke Indonesia. Coba cari informasi sebanyak mungkin biar kalian tuh nggak terkecoh. Kenapa? karena teman-teman jadi setiap uh, apa ya tes sentrum itu kayak dia mereka tuh bener-bener punya aturan yang berbeda-beda ada yang harus menggunakan termin ada yang bisa datang langsung terus kalau Wohenende itu biasanya maksimal ergebnisnya itu 7, 72 jam atau hmm, 74 jam gitu pokoknya tiga kali 20 ada yang tiga kali 24 jam kalau kalian tesnya Wohenende misalnya kalian tesnya Sabtu si ergebnisnya bakalan datang hari Senin gitu jadi benar-benar harus uh, kalian pikirin di situnya juga Ada juga beberapa tes sentrum di kota Moncen itu yang uh, 24 jam Bisa keluar hasilnya terus ada beberapa tes sentrum yang hasilnya keluar itu Kayak 2 kali 24 jam gitu ada Tapi untuk teman-teman yang urgent dan benar-benar uh, misalnya kalian hari ini nih uh, Mau tesnya besok kalian harus udah pulang Jangan takut dan jangan bimbang teman-teman Ada tes sentrum yang berada di Flughafen Munchen Di Bandara Munchen Itu uh, kayak ekspres tes gitu Kalian bisa mendapatkan hasilnya itu uh, 3 sampai 6 jam Tetapi tentunya kalian harus membayar Senilai 128 euro teman-teman begitu. Nah itu jawabannya untuk PCR test. Setelah PCR test, apa yang harus kalian lakukan sebelum kalian memutuskan untuk berangkat ke Indonesia atau terbang kembali ke Indonesia? Kalian harus mengisi atau mendownload yang namanya eHap. eHap ini adalah platform yang digunakan Kementerian Kesehatan Indonesia untuk apa ya? Mengumpulkan data-data orang Indonesia yang mau balik ke uh, orang Indonesia yang istilahnya dari manapun itu Tapi mau balik ke Indonesia gitu Jadi saran aku kalian download eha Terus abis itu kalian isi formulir-formulir formulir kalian Apa yang harus kalian isi di sana Yang terpenting itu sih kayak kita di e itu ngisi nama kita nama-nama, nah, alamat kita, terus nomor paspor, uh, nomor penerbangan, tibanya di Indonesia tanggal berapa dan lain sebagainya. Kalau kalian berhasil mengisi e hug nanti kalian akan mendapatkan barcode kodenya dari e hug itu sendiri dari aplikasi itu sendiri. Nah kalian udah aman. Jadi ketika kalian datang ke Indonesia kalian, hmm, istilahnya ya nggak perlu ribet-ribet lagi gitu nah tapi kalau misalnya kalian nggak ngisi e-hak banyak juga teman-teman di bandara tadi yang mereka tidak terinformatif yang mereka tidak mengisi e-hak nggak apa-apa aku udah ngisi nggak ngisi datang di um, Indonesia juga kita dikasih formulir kecil gitu aku tunjukin ke kalian jadi ini dia formulirnya guys formulir dari hasil pemeriksaan kesehatan health examination result ini jadi kalian harus isi ini di sini ada meskipun ya aku udah ngisi hak tapi aku tetap dapat formulir kecil ini. Di sini ada nama, umur berapa, jenis kelamin, habis itu nomor penerbangan, habis itu nomor paspor, alamat kita di Indonesia setelah karantina, itu wajib kita isi dan nanti kalau misalnya kita udah menentukan kita mau karantinanya di mana, kita akan dapat stempel Hotel atau wisma atlet, gitu. Kebetulan aku sekarang nginepnya di hotel. Begitu, teman-teman, itulah uh, beberapa hal penting yang memang harus kalian perhatikan sebelum kalian berangkat ke Indonesia. Dan ingat, setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar itu diwajibkan lima hari. Atau 5 malam karantina, 5, 5 malam 6 hari karantina. Kalian bisa pilih sendiri, kalian mau pilih di hotel karantinanya atau kalian mau karantinanya pilih di Wisma Atlet yang disediakan sama pemerintah. Kalau yang di, um, di hotel tentunya kalian harus bayar budget tersebut uh, dengan kocek kalian sendiri gitu. Dan hotel yang disediakan pemerintah itu bervariasi harganya mulai dari 5 juta sampai 6 juta, bahkan ada yang 12 juta untuk... 6 hari 5 malam tersebut gitu. Tergantung kalian mau hotelnya seperti apa. Kalau aku sekarang aku nginapnya di Mercure uh, Hotel Batavia dan menurut aku ini hotelnya uh, lumayan bagus, orang-orangnya juga ramah dan yang terpenting itu mereka itu cepat tanggap. Ketika aku nanya-nanya hotel pas aku di Jerman itu banyak banget hotel yang aku hubungin tapi uh, apa ya jujur aja banyaknya lo respon gitu loh ada yang harus ngubungin ini ngubungin itu ngubungin ono ngubungin kucrut gitu jadi tuh kayak ribet banget gitu cuma mau memesan hotel karantina doang nah kebetulan aku milih hotel ini karena memang mereka tuh cepat tanggap jadi tuh ketika aku telepon mereka mereka langsung ngasih aku ke sales manajernya terus aku langsung dikontak sama dikontak WhatsApp sama orang yang bersangkutan dan aku langsung dikasih tahu bahwa hotel mereka uh, fasilitasnya seperti ini, apa aja yang aku dapatkan, berapa harganya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau di hotel terserah kalian, mau di karantina ters, uh, yang ada di Wisma Atlet di Pademangan, itu terserah kalian. Tapi uh, kalau di Wisma Atlet itu setahu aku mereka tuh kayak sekamar itu ada tiga orang gitu. Dan kenapa aku lebih memilih hotel? Karena aku lebih memilih uh, keamanan aku sendiri. Karena memang aku pulang ke Indonesia untuk bertemu sama keluarga aku. Jadi aku mau lebih safety aja gitu. Jadi tergantung lagi ke orang masing-masing pilihannya seperti apa. Nah. Setelah itu aku pilih hotel itu, kenapa aku saranin kalian untuk nyari hotel itu sebelum kalian berangkat ke uh, Indonesia, biar nanti kalian di bandara itu nggak ribet harus nyari-nyari hotel lagi gitu, memang sih ada nanti orang-orang hot, hotelnya di bandara udah pada nunggu juga gitu, kayak calok-caloknya gitu. Oke, begitulah. Itu tiga hal terpenting yang harus kalian pikirkan sebelum kalian balik ke Indonesia. Yang pertama itu PCR test, yang kedua itu kalian harus download e -hug, yang ketiga itu kalian cari hotel-hotel tempat kalian nginap atau kalian tentukan kalian mau nginap di hotel atau mau nginap di wisma atlet di Pademangan. Begitu teman-teman. Dan tibalah saatnya aku balik ke Indonesia. Perjalanan ke bandara aku tempuh sekitar 40 menit, pakai mobil, terus uh, aku diantarin sama si Christian Dan setelah itu uh, aku berangkat dari Jerman itu jam uh, 4.50 Uniknya teman-teman aku berangkat pakai Qatar Jadi berangkat pakai Qatar setelah semuanya beres, imigrasi lewat, dan lain sebagainya Aku duduk, nunggu di gate aku di Munchen Orang tuh kayak sepi banget gitu. Dan di gate aku itu aku ingat banget gate 32 C30 H32. Dan uh, di situ tuh banyak orang Filipin. Orang Jerman itu cuma beberapa orang, terus banyak banget teman-teman dari Filipin. Ternyata itu mereka tuh kayak pekerja dari Filipin gitu loh, yang kayak di charter gitu, yang mereka berangkat rombongan sekitar 100 50 orang. Terus jadilah kalau di pesawat aku kemarin tuh ada tiga bagian. Ada bisnis kelas, terus ada kelas yang tengah-tengah, dan ada ekonomi kelas. Dan aku tuh di kelas yang tengah-tengah gitu. Aku masuk ekonomi, jadi tuh bisnis kelas ada 6 sampai 7 orang di bisnis kelasnya. Terus aku di tengah-tengah duduknya di ruangan yang tengah-tengah itu. Itu tuh cuma dua orang doang di dalam pesawatnya, cuma dua orang doang yang di tengah-tengahnya. Setelah itu pekerja-pekerja dari Filipina itu, meskipun mereka ekonomikas juga sama kayak aku, tapi mereka yang di ruangan paling ujung karena di ekor pesawatnya gitu. Yang 150 orang itu, jadi bener-bener dari Munchen ke doha itu, Luksus banget guys. Aku bisa tidur, bisa ongkong ongkang kaki di pesawat. Oh my god, terasa nyarter pesawat sendiri gitu, meskipun di ruangan ekonomi. <tuh> karena... Uh, apa ya sepi banget gitu. Tetapi pemandangan itu berubah guys ketika aku nyampe di Qatar. Di Qatar itu gila kayak bandaranya itu rame banget kayak nggak ada karantinanya sama sekali. Terus hmm, kayaknya orang nggak nerapin social distancing juga di bandara gitu. Makanya aku kayak hati-hati banget gitu karena namanya di bandara banyak orang gitu. Agak deg-degan juga aku nah pas itu aku nyampe di bandara itu kayak jam uh, ya jam sebelasan gitu terus ternyata si gate aku kalau kalian lihat video aku itu uh, gate aku tuh belum ada gitu jadi aku harus nunggu dulu tapi meskipun aku sempat panik karena guys kalian kalau tahu journey aku itu benar-benar aku dulu pernah nyasar di Dubai pas ketika aku berangkat pertama kali ke Jerman aku nyasar di Dubai tapi akhirnya uh, setelah ngopi, aku makan di Qatar, terus akhirnya aku nemuin gate aku. Sampai di gate aku, ya ketemu banyak teman-teman dari Indonesia yang menurut aku ada beberapa yang tetap menerapkan social distancing, ada yang benar-benar nggak -benar peduli sama sekali social distancing itu. Jadi benar-benar aku kayak ah oh my god, itu deg-dekan. Terus. Setelah itu nyampe lah di pesawat. Nyampe di pesawat ternyata pesawatnya full banget. Tapi untungnya itu kayak misalnya di pesawat itu kan tempat duduk itu ada tiga gitu. Jadi itu kita kayak satu rule tempat duduknya itu cuma ada dua orang. Jadi dikasih space satu kursi gitu. Dan kebetulan aku uh, temennya itu orang Budapest. Jadi orang Budapest ini dia mau ke Bali. Terus dia itu kayak ternyata guru instruktur yoga gitu di Bali. Dan dia akhirnya bisa kembali ke Bali lagi melaksanakan aktivitasnya setelah beberapa waktu dihentikan karena corona gitu. Nah, banyak ngobrol sama doi ternyata dia belum punya apa ya booking hotel di Budapest karena dia tidak terinformasi dengan baik. Akhirnya lah kita ke Bandara Indonesia, teman-teman. Sampai -teman. ke Bandara Indonesia, sampai kita tuh kita langsung diiringin ke satu jalur yang istilahnya kita nggak bisa bergerak sesuka hati kita kita diiringin satu jalur setelah itu kita langsung diminta ngisiin kertas ini meskipun saya udah daftar e hak sekali lagi di aplikasi di hp tapi tetap ngisi ini setelah ngisi ini kita ada uh, kita harus nyamperin lagi satu post satu pos itu yang dimana mereka nanya kita lagi kamu ke hotel atau ke wisma atlet setelah itu kalau misalnya pelajar biasanya mereka minta kartu pelajar kalau misalnya kita pekerja dan lain sebagainya kita diminta auvenhals title sama paspor kita setelah itu baru kita ke imigrasi setelah ke imigrasi baru kita nunggu koper kita setelah koper kita nyampe barulah kita keluar kalau aku di hotel aku ini setelah aku registrasi online dari Muncen, aku dapat barcode dari mereka. Jadi, pas aku tunjukin, "Oke, okay, ini barcode aku dan datang personal yang bersangkutan dengan hotel ini, nanti jemput aku terus berangkat langsung menuju." Uh, ke hotel. Tetapi sayang beribu sayang, aku kasihan banget sama orang Budapest ini gitu, karena dia tuh kayak orangnya baik banget sih, maksudnya humble banget. Jadi dia bilang, kamu bisa bantuin aku nggak, bla 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 dan sebagainya. Akhirnya aku nyaranin dia kalau kamu mau nginap aja di hotel tempat aku nginap sekarang juga, dan aku bantuin dia. Akhirnya Terus setelah dia cari-cari informasi itu karena di bandara itu jujur aja banyak banget orang-orang hotel yang istilahnya meskipun kalian belum registrasi dari Jerman kalian juga tetap bisa apa ya melakukan karantina di hotel dengan memilih hotel kalian di bandara gitu. Tapi kan ribet banget. Mending kalian siapkan waktu ketika kalian sebelum berangkat ke Indonesia gitu. Seperti teman aku dari Budapest ini akhirnya kami perlu waktu kayak ya 15 menit lah gitu diskusi untuk kamu maunya hotel mana yang lebih relevan dan lain sebagainya. Akhirnya dia memutuskan nginap di tempat aku nginap sekarang juga di Mercure Hotel Batavia dan setelah itu kami berangkat, uh, dia pakai mobil sendiri, aku pakai mobil sendiri meskipun tadinya kita duduknya bareng-bareng di pesawat gitu. Lucu juga sih, tapi wajib pakai mobil-mobilnya sendiri gitu. Akhirnya nyampe ke hotel, kita diiringin, terus uh, orang hotelnya menurut aku baik banget, ramah banget. Dan uh, koper kita juga dibawa sampai ke kamar. Sebelum kita masuk ke kamar, kita masuk ke ruangan khusus di mana di sana kita nunggu terus kita bakalan ditanya-tanyain lagi tentang kertas ini tentang e ini. Setelah itu nanti ada personal yang uh, bantu kita untuk registrasi e ini secara langsung ke mereka biar terkoneksi langsung dengan Kementerian Kesehatan. Dan setelah itu nanti kita uh, registrasi itu hotel kita bayar dan lain sebagainya. Ternyata sih hotel aku ini harganya itu 4.200 untuk kamar aku sekarang tuh guys 4.200 untuk um, 6 hari 5 malam 4.200. Tetapi kita harus bayar PCR test. PCR testnya itu 1.600 untuk dua kali. Dan akhirnya aku sampai di hotel, aku tadi udah tidur dan ya aku akan menjalani kegiatan selama beberapa hari ke depan di ruangan ini. Terus kita juga setelah Um, kita PCR tes hotelnya kita bayar kita juga harus menandatangani surat kontrak bahwa kita tidak akan keluar kita tidak akan menerima barang istilahnya nggak boleh pesan gojek nggak boleh pesan gofood dan lain sebagainya itu nggak dibolehin terus kita nggak dibolehin keluar kamar begitu tapi tetap kalau misalnya ada keluarga kita yang mau bawain kita makanan kita tetap dibolehin tapi keluarga kita tersebut jangan tarin langsung makanan kita ke hotel ada temen, beberapa teman aku di Jakarta yang udah gini bento lu mau makan apa mau makan apa ntar gua antarin udah gue bilang kalian boleh masakin aku makanan tapi kalian harus antar langsung kalau kalian bersiap sedia silahkan itu net banget terima kasih gitu tapi kalau misalnya mau pakai jasa kurir dan gojek itu nggak dibolehin Terus teman-teman aku sempat terkaget-kaget sih. Ah, uh, rokok 50.000 harganya gila kata gua. <laughs> tapi ya udahlah nggak apa-apa itu nggak masalah banget buat aku. Tapi worth it banget karena mereka tuh jujur aja. Aku reviewnya hotel ini bagus, personalnya bagus, mereka cepat tanggap. Abis itu orang-orangnya ramah-ramah banget. Dan tapi ada kekurangan juga buat aku. Kekurangan dari hotel ini adalah aku sempat kayak uh, Kayak mikir berkali-kali sih, what gitu. Kalau kalian lihat jendela aku di sebelah sana. Itu jendela guys. Dan seberangnya itu kota tua. Hmm, orang dangdutan kedengaran banget. Jelas banget orang ke, eh, dangdutannya kedengaran sampai ke kamar gitu. Tapi kamarnya itu, jendelanya itu cuma kaca. Dan si jendelanya ini nggak bisa dibuka. Bayangkan, kalian juga harus mikir kayak gitu. Kalau kalian nyari hotel, kalian... Namanya juga karantina, karantina covid lagi. Kalau kalian pahami apa itu covid gitu, si udara segar itu bener-bener kalian butuhkan gitu. Jadi itu kekurangan dari hotel ini. Tapi hmm, sebagian besarnya aku suka. Begitu teman-teman, kira-kira kalau kalian mau balik ke Indonesia, yang harus kalian pikirin, tetek, bengek dan repotnya. Huh! Lama banget lah tadi di bandara, tapi puji Tuhan aku sampai ke Indonesia dengan selamat. Dan sekarang aku uh, akan ngejalanin karantinaku, semoga semuanya baik-baik aja, semoga semuanya dilancarkan, dan aku bisa segera ketemu sama uh, keluargaku di kampung, di Kalimantan Barat, teman-teman. Oke, okay? sekian video kali ini, terima kasih untuk kalian semua, jangan lupa support terus channel ini. Dan untuk yang nanya, Kak Bento balik lagi ke Jerman atau enggak? Aku bakalan balik lagi ke Jerman, guys. Oke? Okay? Thank you for watching. Ciao!